warahmatullahi wabarakatuh Salam satu ekor ya Kembali lagi di channel saya Alwan Randiawan ya Jadi Di video kali ini saya akan menginformasikan kepada kalian Untuk harga sapi kurbanan ya Di petani Oke Sebelum ke pembahasan Alangkah baiknya kalian untuk yang belum subscribe Alangkah baiknya kalian untuk subscribe dulu ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian dapat notifikasi terbaru dari channel ini. Oke bosku, terus simak dan saksikan channel ini dan bagikan ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian juga tahu dalam uh, harga sapi terbaru di petani ini. Oke langsung kita bahas ya bosku, untuk sapi-sapi di sini. Ini sapinya di petani deket lah ini pinggir jalan ini lokasinya di daerah Tasikmalaya kampungnya kampung Pasir desanya Desa Sirnajaya. dan kecamatannya Kecamatan Sukaraja dan untuk kalian yang ingin bergabung dan ingin membeli sapi-sapi di sini kalian boleh cek nomor yang ada di, di link deskripsi dan kalian boleh tanya-tanya seputar tentang harga sapi di saat ini di petani ya Oke untuk harga sapi yang ada di depan kita ini Kita uh, cek dulu perkenalan ya Dan ini namanya Mega Mega ini belum punglak ya bosku Belum punglak, belum satu tahun Eh belum satu tahun, belum punglak lah Belum punglak berarti belum dua tahun ya Belum dua tahun Dan dia alhamdulillah bosku Kalau yang ini sudah uh, ada yang booking ya sudah ada yang booking Alhamdulillah Dan ini perkiraan bobot sekitar 200 kurang lebih ya Karena saya tidak mempunyai timbangan Dan kalau saja menanyakan kepada peternak Dan Peternaknya juga memang gak ada Dan memang ini punya uh, Saudara saya ya Punya saudara saya nah, Ini Adalah sapi limosinan Jadi limosin ini adalah sapi limosin yang warnanya hitam Jadi untuk di Tasikmalaya kebanyakan sapi hitam ya yang lakunya kebanyakan sapi sapi hitam. Ini, ini idola Hadha sekarang ini sudah punglak. Jadi ini dibelinya di pasar lihat-lihat uh, dulu uh, posturnya dan jika memang sudah merasa punglak dan itu akan segera dibawa ke kandang dan digemukan. Jadi sapinya sehat ya bosku Alhamdulillah kakinya mantap nah, ini kalau ditaksir daging satu kintal 20 ya satu kintal 20 ini kalau untuk jadi daging ya Nah untuk harganya yang kalian tunggu-tunggu ini harga sapi ini adalah sekitar 20 juta ya 20 juta 20 juta itu sudah sampai kurban ya Sudah sampai kurban Kalau memang daerah lebih jauh Dari kami Dari lokasi kami Memang ada jasa pengiriman Jadi akan ada lebihnya ya Dan jasa transportasi Oke Kita langsung lanjut ke yang Si Berang-berang ya Ini namanya si berang-berang ini sapinya tinggi ya bosku. Ini sapi tinggi dan bisa kalian beda jauhkan ya sama yang tiga ini. Nah ini si Brang Brang, kira-kira bobotnya 230 ya, 230 kira-kira ya, 230. Nah. <tuh> ini mungkin untuk sekitar uh, sekitarnya harga sapi ini 23 itu sampai Idul ada ya. Untuk di sini ya di Tasikmalaya. 23 ya, 23. Nah, untuk yang ini yang si berang Oke. Nah, ini juga ada si mental, Bosku. Nih, si mental apa? Ya, begitulah. Karena ini silangan si mentalnya. Nah, tidak mungkin ori ya ini si mental ini yang penguasa di kandang kami ini harganya mesku, sekitar 23 sama sama yang ini ya sama yang ini dan untuk bobotnya mungkin perkiraan sekitar 300-an lah kayak hampir 300-an lah ya 300an Karena kalian boleh bandingkan yang ini dengan yang ini. Ntar saya akan bikin video di daerah sini, dan saya akan bandingkan. Saya belum buat uh, itunya, apa tempatnya. Nah, Oke, okay. yang ini tidak dijual bosku, yang ini mahal. Dan yang ini ada ya anaknya. Kemarin alhamdulillah udah lahiran ya. Nah, mungkin untuk harga sapi di petani, ya cukupkan sekian, semoga bermanfaat. Salam satu ekor. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian ya. Dan yang belum subscribe, alangkah baiknya kalian subscribe dulu. Dan terus dukung channel ini supaya berkembang lebih baik. Khususnya di peternakan sapi ataupun yang lainnya. Oke bosku, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu ekor.